salam nyempol. Tim Picture Channel ada di kantor Desa Cikupa. Kita bahkan ngeliput persiapan-persiapan dari tim Pordes Cikupa. Dan luar biasanya ini didukung sama Pak Lurah loh. Pak Lurah Ali Makbut ya. Jadi buat teman-teman, saksikan terus persiapan dari Pordes Cikupa. Sekedar salam nyempol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kami kepada Cikupa akan melaksanakan pertandingan semifinal melawan Desa Gembong. Hari ini Selasa tanggal 20 September 2022 di lapangan Arhanud Rudal 03. Kami dari Pordes Cikupa diperkuat oleh tim-tim nasional dari pemain Afrika. Mudah-mudahan hari ini Pordes Cikupa unggul dan bisa masuk final. Selamat untuk Pordes Cikupa, selamat bertanding. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Picture Channel, salam jempol. Kita mau ke lapangan Rudal Cikupa, semifinal antara G1 FC melawan Pordes Cikupa. Waduh, sayang banget final kebagian. Mantep banget persiapan Pordes Cikupa. Semua staf dari kepala desa dan staf dari Desa Cikupa ini dukung banget buat Pordes Cikupa, luar biasa. Pasti seru yang dinamakan final, lagi-lagi final kebagian antara G1 FC melawan Pordes Cikupa. Sayang banget, final-final kepagian, seru, salam nyempol. Motor sama kan ngikutin rombongan. Jadi kalau misalnya ini duluan kan itu rombongannya logis banget. Oh jadi mau bareng gitu. Hidup Pos Rio! Thank you.
Oke, teman-teman, kita udah ngikutin persiapan dari Pordes Cikupa dan kita sekarang sudah sampai di lapangan Aranut Rudal Cikupa. Pokoknya mantep banget, jos nih lapangannya. Keren, keren, keren. Saksikan ya. Hah? Pordesnya. Ya. Jadi buka bajunya dia. Ya kita sang fenomenal pokoknya. Siap. Kali-kali dapat minyak sayur 10 liter. Ini Bang kakak-kakak. Mana tuh ya? Semangat. Apa pengawalan jos pokoknya. Mantap. Itu. Itu besi ini harus tinggi tangan dia menjak panas. Apa itu? Halo Bang Gendi. Terima kasih. Izin Bang, ini ada perubahan jadwal final hari Minggu. Bisa nggak Bang? Harus menang ya. Hari Minggu sekarang diubah sesuai jadwal awal. Mas Okep. Ya mau saya. Biar animo lebih. Gimana kita? Gini. Oke, siap. Makasih Bang ya. Apa nonton ke ini lawan Abang ini? Apa gembur? Ayo, coba lihat Bang. Oke, Bang. Ayo. Hei, Dek. Yakin menang ya, final ya cukup ya. Iya. Biar penonton tambah rame, oke? Oke, siap. Terima kasih. Oke. Siap. Yo. Hidup cukup Pak ya? Siap. Ini untuk mertuanya. Jangan lupa. Oke, buat teman-teman semua, kita lagi sama para pengurus dari Pordes Cikupa FC, salah satunya yang ngurusin tim atau pemain, Bang Haji Bang Agus Komar, terus Pak Lura Komara ya. Ah, Pak Agus Komara, terus ada Pak Lura, juga Pak Haji Sofyan dan Bang Charlie. Nah, inilah mereka-mereka yang bakal ngurusin Pordes Cikupa FC. Kita tanya aja yuk satu pertanyaan sama yang ngurusin pemain. Siap.
Bagus. Siap, siap. Hari ini tuh pemain bawa siapa aja dan yakin juara enggak nih? Ayo Pak. Ya. Bagus, siapa aja yang dibawa? Terima kasih ya untuk kali ini kita main di semifinal. Okay. Optimis, optimis kita melangkah atau melanjut ke babak final tentunya. Oke, okay, siap yakin untuk, ya. Ya, untuk pemain okay. Udah 100% kita sudah siap tempur semua. Weh, ya. Mantap. Ya. Terus di sini juga saya mengucapkan juga ya terima kasih kepada Pak Lura yang mendukung penuh untuk Pordes Cikupa di tahun luar ini biasa. Kita ikut kegiatan ini baru kali ini gitu ya. Oh, baru pertama, ya, Pak. Ini sehubungan dengan baru Pak Lura baru gitu kan. Oh. Didukung juga oleh Ketua LPM Pak Haji Sofian. Okay. Dia support banget. Oke. Okay. Dari segi total, apapun support ya. Totalitas pokoknya Pak. Ada ya anggota Pak RT ya Kuku, anggota LPM juga ada Pak RT Charlie juga support okay. Buat tim Pordes. Jadi itu saya ngucapin terima kasih banget. Oke, okay, mantap. Juara gitu kan. Dan, harus dong Pak. Dan kepada masyarakat Desa Cikupa saya mohon dukungannya, supportnya dan doanya tentunya. Oke, siap. Selangkah lebih maju. Oke, okay, siap. Terima kasih bagus ya. Nih, sekarang kita tanya sama manajernya Pak Haji Sofian. Pak Haji Sofian, kalau yang namanya perjalanan sepak bola Tarkam itu kan melelahkan. Betul. Apa rasanya sampai semifinal nih Pak Haji Sofian? Jadi begini. Karena kami hanya pendukung sebagai timnya Pak Agus. Ya mudah-mudahan tetap semangat. Oke. Hanya itu. Oke. Okay. Semangat dan ayo kita semangat. Iya. Oke. Finansial. Ya. Oh, finansial Pak Haji. Pak Haji sampai mantap. Oke. Oke. Oh iya. Buat jadi buat teman-teman sebenarnya ini mungkin bisa dikatakan final kepagian tapi nikmatin aja pertandingan hari ini melawan G1 FC. Oke, mungkin 1 2 3 kita ngadep kamera salam jempol semua ya Pak. Oke. 1 2 3 salam jempol. Saudara pendengar, salam olahraga, selamat sore dan selamat berjumpa kembali dengan Ruhai Milanesti dan Daniel Haryanto mencobakan melaporkan jalannya pertandingan Open Turnamen Sepak Bola dalam rangka menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia. Balaraja Besutan Bapak Hari, Bapak Lura Nurzen nampaknya berhadapan dengan kesebelasan Pordes Cikupa, Kecamatan Cikupa. Besutan orang nomor wahid adalah Bapak Lura Apud beserta staf dan jajarannya yang pada sore kali ini sudah mendarat dengan pesawat Boeing 737 dan menepati bench sebelah kanan tempat kami melaporkan. Saudara-saudara, dalam laporan siaran pandangan mata lewat corong Republik Indonesia yang dipancar luaskan melalui siaran radio non-RRI di Stadion Detasemen Rudal 003 di mana para Bang, pengen panggung ya Bang ini Pak nih, satu nih. Wow, ini ada ini nih, satu nih. Pengen dipangku katanya. Mau yang mana? Masuk TV. Dipanggil sama saya. Mau yang mana? Oh, yang ini, wah. Oke, ya. Sobat satu jempol. Kembali nampaknya Pordes mengalahkan kesebelasan Brother AK yang datang dari belahan kota Duku dan sementara nampaknya pada sore kali ini tim-tim yang memang melenggang ke partai semifinal yang sudah mengalahkan rival-rivalnya. Kedua kesebelasan terpaksa nampaknya harus kurangan tentunya yang akan menjadi lawan. Kota Sukanegara, kosong-kosong kedudukan, super oren pasukan Bapak Lura Apud didampingin nampaknya para penggawa Cikupa yang tak mungkin disebutkan satu persatu. Kita nantikan pertandingan terus dipidik oleh Bapak Suryade, orang nomor 2, Sukanegara, berbahaya, gol! Hey, 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 hey.
sana HP Dali, masih nampaknya HP pasukan super oren memasuki daerah pertahanan dapat tendangan. Banyak bos Arab kepala pasar Cikupa, bos Yogi bandar ayam pasar Cikupa, Bang Dun nampaknya kota kampus, kemudian Bapak Suhendi nampaknya selaku staf desa Sukanegara, sahabat kentang dari para bos kubus, bos berbahaya. Sebangsa dan setanah air, apa yang terjadi? Sebuah tekanan dibangun oleh pasukan super oranye, pasukan Polres Cikupa pada sore kali terus menggempur daerah pertahanan kesebelasan Gewang Gembong Bapa Haji Luden. Ia tidak tahu muncul apanya di sana ada Tommy William, masih nampaknya Tony didorong kepada Toto, Tony seorang diri, masih nampaknya Tony itu. Kosong nampaknya kedudukan sementara, demikian dalam bahasa Bung Awe, demikian krikik panjang berbunyi 30 menit. Dilakukan kembali pasukan bala tentara daripada kesebelasan Dewan datang bercanda berpulang, berbahaya kita nanti aja berlaku. Memanfaatkan sapati goyangan sasa berlanjut lihat berbahaya. Oh ada mati pada kali ini berbahaya, kita lihatkan sembelut kotak penalti. Oh gerakan yang cukup cantik cari daripada kesebelasan Dewan Kota Gambang berbahaya, kita nantikan satu tendangan spekulasi dan gol. Berbahaya kita nantikan satu tendangan spekulasi dan gol. Wasit pergantian pemain ya terpanggil pada Dewan Balaga Rasa dan telah di depan gedung serbaguna ataupun kantor permintaan desa Telaga. Demikian kembali ke lapangan kita nantikan Kostara mencoba ada Ambado Gago kali ini sementara berbahaya. Oh detektif oleh penjaga gawang di Kostar Cikupa United dan saudara penonton nampak pertandingan telah usai. Yaitu Anam 1 demikian nampaknya terlihat baru tampak presko tim manajemen Ultra Porto dan juga ucapan selamat kepada Polres Cikupa, pasukan Bapak Lurah Abud dan kawan-kawan, dan juga terima kasih kepada pasukan Dewan Gembul, pasukan juga pesutet juga RU satunya adalah yaitu Bapak Lurah Nurjin. Demikian sangat disayangkan akhirnya Dewan video dan grand final tentunya hari Minggu adalah ASP Sinar Bungkuk kawasan Bungkuk pasukan pasukan Bapak Bola Rodan dan berapa satu ya 6-1. Akhirnya Polres Cikupa masuk ke final dengan skor mengalahkan Gewan FC 6-1. Pembantaian buat para pemain Gewan FC, jangan berkecil hati ya, tapi emang pemain-pemain Polres Cikupa luar biasa, bravo banget, joss banget pokoknya. Nih kita lagi sama Pak Agus Komara yang menyusun strategi dan pilih-pilih pemain-pemain Telkom terbaik pokoknya ada di kabupaten. Oke, kita tanya aja
Agus, gimana rasanya masuk final? Wah, ini luar biasa ya. Ini iya, event pertama Pordes Cikupa, Desa Cikupa mengikuti event di Rudal Cup ini. Alhamdulillah langsung tembus grand final. Itu suatu kebanggaan buat saya terutama dan umumnya warga Desa Cikupa. Mantap. Ya, itu suatu kebanggaan ya. Terus kira-kira nanti kalau final mau nambah lagi enggak nih pemainnya, bagus? Ya, kita lihat kebutuhan tim nantilah. Wes, ya, mantap. Sudah, yang benar nih. Ya, sudah dikantongin. Tim strategi musuh sudah kita kantongin. Mantap. Kita terapkan. Yakin juara tapi nih? Yakin juara? Harus. Harus. Optimis. Baru pertama kali langsung juara nih. Wah, kayaknya mantep banget ya. Kita juara. Ya. Oke, mantap. Oke, buat teman-teman kalau mau tahu yang namanya keseruan antara Pordes Cikupa melawan G1 FC, ada ya, ada. Pokoknya pantau terus di Picture Channel. Oke, gitu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak ya. Kita 1, 2, 3 salam jempol ya. Siap. Oke, 1, 2, 3 salam jempol.